Waduh, ranking semua coy. Wih, anak Banten eh. Enggak, Vixen. Iyalah ranking gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, terserahlah kalian di mana. Ketemu lagi sama gue Dipo di episode terbaru. Sorry kalau misalkan suara gue nggak terlalu kedengeran karena gue sekarang lagi pakai knalpot bubuk. Jadi sekarang tanggal 15 November tahun 2020. 15 November 2020. Hari Minggu ya, jam 2 lebih 15 waktu Indonesia bagian barat. Iya. Lagi one way arah puncak. Oh iya, TW. Gua ini lagi bawa nyobes ya. Nyonya besar nih. Aduh, rencananya ini tuh mau ke kondangan katanya. Cuman kondangannya tuh gak tahu di mana, dia lupa, gak tahu di bukit mas, gak tahu di gunung mas, kan anjing ya. Kalau ke bukit mas mah dekat di sini gitu kan, kalau gunung mas anjing puncak cuy, entah ya. Mobil mau kemana lagi? Jadi hari ini rencana gue mau ke kondangan. Kondangan sekalian ngetes motor cuy, karena kan sekarang tuh lagi rame kenapa tuh letak-letak ya, kayak dash tag gitu kan, tag-tag lah apalah, padahal mah kenapa bocor doangan anjing. Enggak lah, kalau misalkan emang yang asli mah setting ecu cuy, ecu mahal, cuman ya buat akal-akalan mah bocorin knalpot aja. Knalpot tuh gak tau kenapa ya, kalau dulu kan knalpot lepas gas beletak-beletak tuh karbu kotor atau enggak injektor kotor katanya, jelek lah. Kalau sekarang malah pada doyan gitu orang-orang. Anjing kok mundur lagi. Ibab. Hah? Awang dari sananya juga ada kok jalan. Hah? Iya ada, emang ada jalannya kesini mah boleh. Kan disediain buat motor. Mending lewat sini deh, nggak kedengeran kalau dari situ. Tanggung. Ya udahlah, lumah. Shopping mulu. Udah. Dan kebanyakan shopping lu. No, orang pakai baju batik no, mau ke kondangan kayaknya. Iya, maksudnya tuh kayak siapa tahu gitu ke kondangan yang sama. Kedengeran gak sih gua ngomong? Kedengeran gak? Nah ya, repot bener ini nyobes. Ya, rencananya mau ke kondangan, kita mau ke kondangan. Cuman nih orang kagak tahu kondangannya di mana. Lupa anjing, ada acara lupa goblok. Enggak bakalan kedenger lu suaranya.
Lu mah sudah apaan ya? Kondangan lupa ini tempatnya di mana? Lanjut lagi yang tadi ya, ada di Gunung Mas. Kalau nggak di Gunung Mas, di Bukit Mas katanya. Jadi gunung sama bukit bedanya kayak begitu doang. Enggak, kamu nggak bego, kamu pinter kok. Nah, maksudnya tuh ya, ya udahlah kita lihat aja dulu. Kalau emang ada janur di sini di Bukit Mas, berarti Bukit Mas. Kalau misalkan nggak ada ya gas aja ke Gunung Mas. Cuman aing ngegas ke Gunung Mas kondisi macet gini mager aing. Nanti kebagian one way ke bawah misal ke arah Jakarta. Dan pas berangkat enak, pas pulang anjing banget. Ntar tutup dulu, berisik. BTW ini watchingers gua orangnya penakut ya. Gua aja kecot dikit, aja apa dikit tuh parno aja bawaannya. Perut gua habis jadi dicubitin. Gila bener. Eh gak apa-apalah. Mungkin dia takut tuh karena trauma atau mungkin karena ya dia gak mau kenapa-napa. Intinya kayak begitu ya. Tolong jangan jangan berpikir terlalu jauh, aneh-aneh, neko-neko. Tadi gua pas berangkat lewat sini anjing macet cuy, sama macetnya udah kayak begini, rapet, padet. Kesian supir angkot mah. Supir angkot tuh distributor-distributor sayur, ikan, daging-daging, ayam, wah kesian deh. Kehambat banget gila mereka mah, paling terdampak dikasih macet. Tolonglah kalau mau liburan tuh ya pikir-pikir dulu. Sekarang masih masa pandemi, tolonglah. Jangan terlalu rame gini, sekali datang hari Minggu apa Sabtu Minggu, bro. Jibun anjing kan macet gua. Emang sih dengan macet kayak gini tuh ya untung rugi sih. Ada yang dirugikan ya, ada yang diuntungkan juga. Yang diuntungkan siapa ya? Mereka-mereka yang berkecimpung di dagang-dagang gitu kan, pinggir jalan. Kalau macet gini kan otomatis ada pembeli tuh. Cuman ya gila aja cuy, macet wae mah. Aing capek goblok. Sudah menjadi rutinitas ya jalur puncak tuh. Kalau misalkan emang apa namanya mau tahu info tentang jalur puncak, follow aja TMCS Polres Bogor. TMC gitu, TMC ya, TMC Polres Bogor. Nah itu tuh, di situ dia nyediain berita-berita terupdate tentang lalu lintas di puncak Bogor. Itu orang kayak kena yang di depannya. Bukan deh, soknya beda. Beda teman gua si Jujun. Apaan sih bocah nih ah? Gak kedengeran. Udah gua bilangin kagak kedengeran. Lah. Kepada kemana atau anjing? Nah sama kesana sini juga macet. BTW ini tuh sebenarnya bisa jadi jalan alternatif ya, keliling. Cuman sama, yang namanya jalannya ditutup mah mau kemana-mana juga sama, macet. Sama aja bohong, macet-macet juga. Ini lagi apaan ah? Pada dikeluarin sini semua. Selin. Thank you.
Papua yang jaga tuh. Ya, ada yang Papua yang jaga, cuman kenapa ya? Ini kalau udah pada jalan, dibuka kali. Jadi sistemnya tuh buka tutup, boy. Jadi sebenarnya di bawah doang one way-nya di deket apa namanya ya? Depan Puncak Pas. Bawahnya lagi lah. Riung Gunung, Riung Gunung. Daerah Riung Gunung tuh biasanya di kayak keran tau gak sih lu? Ke arah sono tuh dilancarin, tutup, lancar, tutup, kayak begitu diatur. Jadi biar gak apa, debit kendaraannya gak terlalu penuh, katanya sih gitu. Cuman ya gak sesuai aja pembagiannya. Kalau emang banyak mah ya udah banyak, susah mau digimanain juga macet. Ini aja gue percaya kalau misalkan ditutup di Riung Gunung, barusan ekornya udah nyampe Cipanas. Jauh cuy dari Cipanas ke Riung Gunung, asli gue gak bohong. Berapa belas kilo itu? Bukan kiloan lagi, udah belasan kilo. Percaya deh sama gue, macet, panjang, capek. Makanya kalau emang mau main Puncak tuh pilih-pilih waktu lah yang enak. Eh goblok. Lihat setnya anjing ah. Meletak sekali anjing, kenapot bocor itu mah. Wah, kalau di sini nih di depan kan ada nih Bukit Mas nih. Kalau di depan kagak ada janur. Ada nih janur nih. Ada janur. Oh, berarti aman nih gua gak harus macet-macetan ke Puncak ya. Males parah anjing ke Puncak. Macet-macetan. Iya. Bukan dibukain, emang udah rusak kali. Iya, kemarin kan angin sama hujannya gede banget. Oh, pada rusak. Itu mobil pengantennya noh. Kalau ada pengantennya mah berarti gak jadi nikahnya. Pulang lagi. Gak usah ada resepsi. Biasanya sih di Wisma ini. Biasanya mah. Tapi gak tahu itu ramainya di sono. Berarti ya di sini. gak tahu. Iya emang. Efeknya bukan yang ini anjir. Ada ular. Nanti kalau misalkan emang bukan misalkan ini emang ada janur nih. Tapi bukan orangnya, bukan yang itu. Gimana coba? Ya udah yang penting dapat makan gratis. Ngamplok 30.000. Tapi 30.000 itu cuma makan berdua. Ah, aku gak bakalan makan. Males gue makannya juga. Enggak, ini ada banyak orang jalan kaki nih. Tuh ada yang bawaan, berarti emang. Iya. Udah ngomong berapa kali? Oh, rame noh.
sini kali ya. Ini di sini kali. Tapi kayaknya bukan deh. Nah, iya deh kayaknya di sini. Iya. Ini kali ya. Ada janurnya enggak? Awas ntar salah orang datang ke sini. Kelainan lu. Tanyain aja. Anjing, NMAX biru DIY, goblok. Aing kudu diceperan nih mah. Biar beda dari yang lain, anjuy. Aku bebeletakan di dia nih. Ya, polisi, wah. PR. Baiklah. Ya, jadi guys, oh anjir. Di sini jadi rame anak-anak nikung. Anak-anak. Ini, anak-anak balap. Kenapa ya kamu? Anak-anak apa? Anak-anak balap tuh. Nak nikung-nikung semua ya nama di sini teh. Ah, nikung-nikung. Udah rusak orang tuanya tuh. Tuh lihat atuh ya memang lah kalau misalkan emang anak nikungnya atau apa, bukan anak nikung lah yang hobi corner gitu, hobi speeding, kalau emang udah umurnya layak, umurnya udah cukup dan ya apa namanya udah kerja gitu kan, udah punya penghasilan sendiri kan enak gitu, mau motor lu celaka kek apa kek gitu kan lu biayain sendiri gitu. Cuman kalau misalkan masih modal orang tua mah ya janganlah gitu, kasihan orang tua, gila. Orang tua pengen lu selamat malah dipakai speeding. Rusak, orang tua lagi yang gantiin, goblok. Kasihan lu orang tua, banting tulang, sama lu malah dikresin. Maaf ya guys, ini bini gue petakilan orangnya. Petakilan anaknya teh anyir. Aduh, DT ya Allah, DT men. Kenapa diarahin ke di situ, gila? Oh, udah yang ini. Guys nih udah tuh udah nyampe sini lagi ya. Mungkin sampai sini dulu aja ya video kali ini. Sorry nih videonya gabut banget gitu. Ntar gua kasih cuplikan tentang video knalpot beletak gua. Btw, makasih yang udah mau nonton. Jangan lupa di share, komen, like, subscribe. Pokoknya malah jangan lupa bagiin ke teman-teman lu semua, di like, di komen, di subscribe, jangan lupa karena
ya buat nge-support gua supaya channel ini makin berkembang gitu kan. Kalau misalkan yang berkembang ya, kalau gua sih dengan kualitas gini juga udah cukup. Cuman untuk viewers yang merasa bahwa kualitasnya kurang, ya kalau emang mau kualitasnya nambah mah supportnya juga tambah gitu istilahnya lah ya. Tapi gua gak maksa sih, itu mah ya serah-serah lu lah. Pokoknya kayak gitu, sehat-sehat kalian di rumah, ikuti protokol kesehatan, selalu pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak di saat kalau lagi di kerumunan ya. Segitu dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.